Kejuaraan bulu tangkis Malaysia terbuka akan dihelat pada bulan April di Shah Alam Selangor, Malaysia. Pebulu tangkis Indonesia kembali mempersiapkan diri untuk turun di ajang ini. Sektor ganda masih menjadi nominasi kuat untuk meraih medali di Malaysia terbuka. Selain ganda Ahsan dan Hendra, Indonesia kini juga memiliki tumpuan baru, Praven Jordan dan Debbie Susanto. Keduanya memberikan kejutan di All England awal Maret lalu. Prestasi ini pun menjadi tantangan bagi Praven untuk semakin mempersiapkan diri demi berkompetisi di Malaysia terbuka nanti. Siap atlet pasti punya kans ya. Jadi kitanya tergantung kita kan, kita kemarin sudah juara, jadi banyak yang pengen ngalahin kita. Jadi ya harus lebih siap kitanya sih biar menghadapi calon-calon lawan. Selain Praven dan Debbie, pasangan Tontowi Liliana dan Hendra Ahsan juga memilih untuk tidak mengikuti India Open yang kini tengah berlangsung. Mereka memilih mempersiapkan diri secara maksimal untuk turun di Malaysia terbuka. Selain itu, kompetisi ini juga akan menjadi ajang bagi atlet bulu tangkis Indonesia untuk mendulang poin demi berlaga di Olimpiade Rio Agustus mendatang. Yovita Murintiara, Isnianta, Kompas TV, Jakarta.